Pengelola Pusat Belanja Indonesia meminta pemerintah untuk memberi bantuan kepada pelaku usaha pusat belanja dengan memberikan subsidi 50% gaji yang akan diberikan bagi para pekerja. Pasalnya situasi pandemi COVID-19 tak kunjung membaik dan pemberlakuan PPKM darurat berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja pegawai pusat perbelanjaan. Bagi pelaku usaha mal yang tergabung dalam Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, dampak pandemi COVID-19 saat ini lebih berat jika dibandingkan dengan tahun 2020. Pasalnya, persediaan dana cadangan yang dimiliki pelaku usaha untuk menutupi beban operasional di tahun ini dipastikan telah habis. Untuk itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, meminta kepada pemerintah untuk dapat memberikan bantuan kepada pelaku usaha pusat belanja dengan memberikan subsidi 50% gaji kepada para pekerja pusat perbelanjaan. Subsidi ini dipandang sebagai solusi untuk meringankan beban pelaku usaha dan menghindari pemutusan hubungan kerja. Kami meminta subsidi gaji pekerja sebesar kurang lebih 50%. Ini adalah dimaksudkan supaya pemerintah bisa membantu pusat perbelanjaan sehingga bebannya bisa berkurang sekedar untuk bisa bertahan. Karena kenapa? Karena kalau tidak dilakukan, ini akan, dan kalau PPKM darurat ini berkepanjangan, maka tentunya akan mulai banyak karyawan-karyawan yang bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja. Selain pemberian gaji kepada para pekerja mal, pemerintah juga diharapkan dapat memberikan keringanan pembayaran biaya yang selama ini tetap dibebankan penuh bagi pelaku usaha meski operasional mal tidak aktif selama PPKM. Biaya tersebut diantaranya biaya listrik serta pajak bumi dan bangunan. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan.